next day. Halo teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang Luis lagi mau touring. Ada yang bisa tebak Luis naik motor apa? Ya, itu dia motornya, agak besar. Nah, jadi kita lagi nungguin teman-teman yang lainnya. Ada yang lagi kusi minyak, ada yang lagi di jalan, lagi OTW. Dan masih banyak teman-teman yang lain belum datang nih. Sekarang kita wawancara yuk. Sama siapa ya? Kita sama Om Iwan aja. Halo Om. Luis, halo, apa kabar? Gimana? Gimana Om? Mantap, semangat touring hari ini. Gimana? Gimana persiapannya Om? Udah belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Kita tinggal nunggu kawan-kawan, sedikit lagi kita berangkat. Om, Om naik motor apa ya? Sprinter, biasa. Suzuki Sprinter. Ayam jago. Ayam jago, siap. Jago ayam. Ayam jago nomor satu di Indonesia. Pertama kali. Kita mau kemana sih, Om? Kita mau ke Payakumbu, tepatnya tempat pariwisata Kepalo Banda Taram. Ya, walaupun cuma nanti akan membantu ya, Mas.
Aman. Aman, 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 aman. Aman ya. Aman kok. Sekarang kita harus sampai di checkpoint pertama. Nah, sekarang kita lagi ini nunggu teman-teman yang lain sama ambulan. Sama apa? Satu lagi truk. Nah, itu motor Louis tuh. Sama itu towing-nya. Nah, itu udah mau jalan tuh. Kita bentar lagi Luis mau ke motor Luis bentar lagi. Nih udah jalan nih. Gimana bang? Touring pagi ini sangat luar biasa. Kalau bisa untuk selanjutnya lebih luar biasa lagi. Kalau bisa sekian. Sapa Luis. Yeah. Jauh tuh. Luis gak main go-kart lagi? Enggak, jarang lagi. Sekarang Luis mau balik ke motornya Luis. Sekarang kita di checkpoint 2. Kayaknya banyak yang ketinggalan deh. Itu Grand Max. Bina. Truknya. Tapi dari tadi lu gak nampak tuh ambulannya. Kemana tuh ambulannya? Menghilang ambulannya. Atau udah sampai duluan di tempatnya? Ini semua motornya aman-aman aja, belum ada yang naik ke Grand Max sama itu. Sekarang kita di Pangkalan. Ribu datar. Ribu datar. Pangkalan masih jauh. Ya tuh sana lagi. Kita naik gunung nanti. Nanti ngedrift. Ya maaf. Bukan Yamaha lagi, ya maaf. Ada yang isi tuh. Isi apa? Oli samping.
teman-teman, ini berhubung Om Denny sendiri ya, Alfanya di atas. Ini saya berinisiatif, saya temenin. Biar gak ada, biar gak kesepian dia, ya. Ini nyala lah. Minta maaf. Ini nyala. Lagi jalan. Ya, percaya lah, ini sebenarnya nyala. Saya nemenin aja, kasihan. Jangan. Ada dua Alfa, dua Yamaha Alfa yang sudah KO dan menyerah sama keganasannya lintas Sumatera. Enggak. Oh iya. Ada. Nah, ini ada yang mau naik lagi nih. Suzuki Satria. Ini lumba atau apa ya? Hiu seperti ini. Nah, sekarang kan setelah ini kita mau ke Harau dulu kan? Tapi karena durasinya sudah habis sama baterai kameranya udah mau habis, jadi Luis lanjutin di part 2 aja ya. Nah, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar teman-teman gak ketinggalan video anak two stroke touring ya, touring ke Harau. Nah, sama jangan lupa aktifkan loncengnya.